Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Kali ini TV Otomotif akan membahas tentang Honda CR-V150L lebih menggoda dengan warna biru. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Honda CR-V150L, Honda bisa dibilang menjadi pemain baru di kelas motor trail 150cc di tanah air. Hanya saja awalnya Honda CR-V150L ditawarkan dalam satu opsi warna saja, yaitu Extreme Red. CR-V150L dibalut dengan warna baru Extreme Black yang tampil beda dari warna sebelumnya. Pada varian warna ini, motor Honda itu tampil lebih tangguh lewat perpaduan warna dan strap dominan hitam. Selain warna bodi baru, Honda juga memberikan sentuhan warna hitam pada sektor pelek sehingga kesan gahar menjadi lebih kental. Tidak hanya itu, bagian bodi tetap mengadopsi ciri khas warna Honda, yaitu warna merah dan putih. Meski tampil dengan warna baru, fitur-fitur yang disematkan pada Honda CR-V150L tidak berubah. Motor ini tetap dibekali dengan suspensi depan Intervert Lock dan digital panel. Tawaran ini membuat motor Honda itu tidak hanya nyaman untuk dipakai off-road saja, namun juga nyaman dipakai berkendara sehari-hari. Honda CR-V150L dirancang dengan konsep Take You to a Fun Ride. Motor ini dilengkapi dengan fitur unggulan dan mesin yang nyaman dipakai berkendara di jalan raya maupun menerjang rintangan. Ketangguhan motor ini diperkuat dengan pemakaian mesin berkapasitas 150cc SOHC BGM FI yang memiliki performa tinggi. Mesin ini sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 12,91 PS pada putaran 8000 RPM dengan torsi puncak 12,43 Nm pada putaran mesin 6500 RPM. Jantung pacu ini menghasilkan torsi yang banyak pada putaran bawah, namun irit bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya diklaim bisa mencapai 39,3 km per liter lewat metode Euro 3 dengan memakai metode pengetesan ECR40. Honda CR-V150L mempunyai desain yang terinspirasi dari model CRF untuk kompetisi. Di bagian depan terdapat compact headlight dengan sudut tajam yang diklaim memperkuat memperkuat kesan fearless. Di samping itu, bagian belakang terdapat taillight dengan desain lampu tajam, sporty, dan compact yang memberikan kesan agresif. Juga terdapat digital panel meter dengan ukuran compact yang membuat informasi seputar berkendara dengan akurat dan mudah dibaca. Dengan adanya warna baru ini, Honda CR-V150L jadi mempunyai dua opsi, yakni Extreme Black dan Extreme Red. Untuk harga Honda CR-V150L ini mencapai sekitar 23,6 juta rupiah. Sekian informasi tentang Honda CR-V150L lebih menggoda dengan warna baru. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you!